Halo sahabat Hengi Channel dimanapun berada, semoga masih dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan konten sebelumnya ya. Nah, di sini saya perlihatkan cara saya mencari IP ya, nomor IP yang seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya. Jadi di sini tidak saya skip, hanya videonya saya percepat bahwa tidak semudah yang kita kira ya dalam mencari IP-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini cukup kita mainkan on off koneksi VPN ya, supaya bisa sampai menemukan server yang kita tuju. Oke, simak baik-baik terus dan jangan di skip. Bagi yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa cek juga konten yang sebelumnya agar tidak gagal paham dalam pembahasan pada konten kali ini ya. Juga jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini agar saya bersemangat untuk terus mencari trik cara cuan memaksimalkan hasil dari game penghasil uang. Oke, di sini kita terus cari, namanya usaha ya. Tidak ada yang salah dengan kita terus berusaha. Kita cari sampai ketemu server yang dituju ya, karena itu sudah saya uji coba ya, sudah saya tes di warnet. Ke servernya ada IP tertentu ya yang support iklan 1-3 sampai 5 detik. Nah, seperti ini ya, akhirnya kita sudah ketemu. Baik, sesuai janji saya ya, di next konten akan mengontenkan game dari pemilih pasel, yaitu pada Lucky Block Pasel yang berikut ini ya. Kita coba apakah ini bisa, karena tadi sebelumnya saya sudah sempat coba ya, di situ kotaknya lumayan mutar terus. Oke, kita coba dulu ya. Apabila ini gagal, maka kita akan balik ke konten pemilih ocean ya, atau cruise. Ini koinnya lumayan menggunakan VPN ini ya, bisa berkisar di antara 4 sampai 67k. Oke, langsung saja kita bermain untuk mendapatkan iklan yang pertama kita. Ya, hasilnya masih lumayan. Apalagi ini kalau tadi dapat iklan yang 5 detik ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, mendapatkan iklan web HD. Di sini saya percepat ya supaya tidak kepanjangan videonya. Ya, hasilnya masih lumayan. Nah, ini dia kendalanya. Sebenarnya tidak masalah ya main di pemilih pasel apabila koinnya masih 2k 3k. Yang bikin kita kesusahan dalam mengumpul koin itu ya kotaknya ini, kelamaan mutar ya. Baiklah, kalau begitu kita kembali kepada game keluarga ocean ya. Nanti kan saya perlihatkan sekaligus cara penarikan, apakah sukses dibayar dan apakah koin bisa besar seperti yang saya bilang menggunakan VPN ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Oke, kita akan mulai dari Ocean Map 3 ini ya. Kita akan coba penarikan apakah sudah normal, sudah bisa membayar, tidak meninjau atau gagal lagi. Oke, terus pantau, simak agar tidak ketinggalan ya. Oke, kita sekarang coba melakukan penarikan dulu. Nah, ini kebetulan ya nomor akun dananya di depis yang satunya, dan ternyata ini sukses dibayar ya. Oke, mantap sekali. Oke, kita sekarang lanjutkan bermain. Kita coba iklan yang pertama. Nah, mantap sekali mendapatkan iklan 3 detik. Kita lihat berapakah hasil koinnya. Wow, 100 perak ya. Oke, ini lumayan mantap sekali bosku, VPN-nya bekerja dengan baik.
Oke, sekarang kita biar tidak kelamaan ya, saya persingkat. Kita buka lagi dari blok pasir little ya. Kita coba melakukan penarikan di sini apakah juga sudah normal? Karena sebelumnya di sini juga sama ya, meninjau. Kita akan lakukan penarikan lagi yang sebesar 10.000 ya. Nah, jadi meskipun menggunakan PPN ini ya, tidak bisa dipungkiri ya, iklannya tidak seperti yang kita inginkan ya. Yang selalu ada 3 detik, 5 detik, pastilah bercampur dengan iklan Play Store. Oke, kita tarik dan mantap, ini juga sukses dibayar. Jadi ya, di sini saya cuma menjelaskan terkait bahwa menu penarikan di pemilih Krus itu sudah normal dan cara mendapatkan IP yang sudah saya sebutkan. Jadi itulah info yang saya bagikan di konten kali ini ya. Oke, tetap semangat, salam cuan pertuyulan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.